guys, sak durunge ndelok video iki ojo lali subscribe di bawah. Sing gak subscribe nom-nom entae. Oke guys, subscribe sekarang, subscribe. 1 2 3, subscribe sekarang, subscribe. Halo guys, kembali lagi di channel Nabagus Gaming. Channel bergaming di Nusantara guys. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini sampai selesai, jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dukung channel saya agar semakin maju dengan cara subscribe dan like, dan juga kalau bisa di share juga guys sama komen. Oke guys, kali ini saya akan share mod dari truk canter Jabrik. Oke guys, nanti saya kasih linknya ada di deskripsi di bawah, nanti linknya ada di bawah, silahkan download sendiri. Kalau sudah download, langsung saja kita menuju ke file. Filenya ini bentuk zip guys. Langsung saja kita menuju file manager. Langsung kita cari namanya canter plus te plus jabrik. Ini guys, ini. Langsung kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu ke modbus ID-nya biar tidak sulit nanti mencarinya. Kita pindahkan ke bus ID, langsung kita ekstrak langsung guys. Gak pakai lama, langsung kita ekstrak. Nah ini ada modnya. Langsung kita pindahkan, kita masukkan ke dalam file modnya ini guys. Nah ini kita tempelkan di sini. Oke, kalau sudah langsung saja kita menuju ke game bus ID-nya guys. Nah, kalau sudah langsung kita cari di mod sini, langsung kita tambahkan, tambah mod, file manager bus ID, main store ke ini, langsung kita cari di bus ID, mod bus ID-nya tadi. Mana ini Jabrik, ini dia paling atas ini Jabrik. Oke, gratis. Oh guys, kalau sudah menambahkan di sini, setelah muncul langsung saja kita menuju garasinya. Kita menuju garasi, kita cari mana tadi canternya, kita cari dulu guys. Ini ada Sekartaro, Tawakal, ada Opa Muda. Nah ini guys, wah keren banget ini guys, gila keren banget ini guys. Ini kayaknya karoseri Santosa Putra ini guys, sepertinya modelnya kayak begini, pelindungnya bagian samping, bumper-bumpernya ini guys. Coba kita pakai dulu. Nah ini sangat enak sekali nih guys, moodnya ini langsung ada liverynya tanpa kita harus download livery lagi. Enak ini guys, lebih simple ini guys, langsung ada liverynya dan juga terpalnya. Apakah langsung kita coba saja atau kita review dulu guys? Oh, kita review dulu aja. Ini dari mana ya asalnya truk Jabrik ini? Dari artis kota mana ini? Apakah muatan cabai atau buah ataupun yang lainnya ini guys? Saya kurang tahu. Keren.
keren ini guys. Kita lihat dalamnya dan kita ngelayap dulu. Dari Merak ke Jakarta saja. Oke guys, sekarang sudah masuk in game-nya. Langsung saja kita coba. Oke, suaranya seperti ini guys. Sangat real kan ini guys. Kita lihat ini dashboard-nya. Bagus banget ini guys. Modifan sudah dirombak ini. Keren guys, keren. Ini seperti ini interiornya ya. Langsung kita buka apakah bisa pintunya. Oh, bisa ini guys. Gila. Keren ini guys. Oh, kalau kita buka suspensinya itu turun ini guys. Jadi bumpernya itu apa ya istilah namanya ini ya? Saya lupa guys. Apa ya? Mepet sekali dengan bawah ini guys. Suspensinya ke bawah. Oke, keren. Sayangnya pintu belakangnya tidak bisa buka ini guys. Ini lampu senya sudah saya nyalakan, ini nyala warna merah ini guys. Itu coba kita lihat yang belakang. Oh, bagus banget ini yang belakang. Keren guys. Kalau sampingnya ada kok enggak ini? Enggak ada. Ceper ya guys, saya ingat, baru ingat. Sangat ceper ini guys kalau pintunya kita buka. Cukup ceper ini guys. Tuh. Kelihatan gagah kalau ditutup, kalau dibuka sangat ceper guys. Oke guys, sekian dari saya Nabagus Gaming. Tutorial kali ini sangat simple dan sangat mudah sekali guys. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga agar, dan juga layaknya nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke guys, terima kasih. See you next time di lain video tutorial berikutnya guys. Bagi yang mau request silahkan komentar di bawah ya guys. Oke guys, the next video kita buat tutorial apa lagi? Silahkan komen di bawah.